nama NPM 180-120-10147. Saya dari jurusan manajemen dan saya adalah ketua kelompok KKN kelompok 40 Kelurahan Nyambulan. Perkenalkan, saya Zain, NPM 180-043-010-114, program studi ilmu komunikasi. Saya di sini sebagai divisi wakil ketua KKN kelompok 40 Kelurahan Nyambulan. Halo, saya Eka Metasari, NPM 180-120-137. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya sebagai bendahara KKN 40 Kelurahan Nyambung. Bye. Hai, perkenalkan nama saya Elva Afrias Wahmo, NPM 180-110-117 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya dari Divisi Inti Sekretaris KKN Kelompok 40 Kelurahan Nyambungan. Halo, perkenalkan nama saya Irfan, NPM 161-210-225 jurusan Manajemen Divisi KWU Kelompok 40 Kelurahan Nyamplungan. Perkenalkan, nama aku Aprilia Winata, NPM 180-420-10050. Saya dari Divisi Kewirausahaan Kelompok 40 Kelurahan Nyamplungan. Halo, perkenalkan, nama saya Dina Safira Putri, NPM 180-043-010-142 dari jurusan Ilmu Komunikasi Divisi Kewirausahaan Kelompok 40 Kelurahan Nyamplungan. Halo, perkenalkan, nama saya Bima Sakti Anggara Putra, NPM 180-130-10-178 Divisi Kewirausahaan Ekonomi KKN Kelompok 40 Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Paben. Halo, perkenalkan, nama saya Wira Hidayat, NPM 180-330-160 dari jurusan Teknologi Pangan. Saya dari Divisi Kewirausahaan KKN Kelompok 40. Di sini saya di Kelurahan Nyamplungan. Perkenalkan, nama saya Anas Wali Fairullah, NPM 180-430-1005 dari jurusan Ilmu Komunikasi, Divisi Media dan Informasi, Kelompok 40, Kelurahan Nyamplungan. Hai, perkenalkan, nama saya Anastasia Mauridia, NPM 180-120-10120 dari jurusan Manajemen, Divisi Media, Kelompok 40, Kelurahan Nyamplungan. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Firmawan. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, NPM 180-430-1060. Di sini saya berada di bagian Media dan Informasi Kelompok 40 yang berada di Kelurahan Nyamplungan. Halo, perkenalkan, saya Fian Matama, NPM 180-320-1058 dari Teknik Industri, dari Divisi Media Kelompok 40 Kelurahan Nyamplungan. Halo, perkenalkan, nama saya Primandika Hadidi, NPM 180-820-1036 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya berada di Divisi Media dan Informasi, Kelompok 40, Kelurahan Nyamplungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bismillah Baruk dari Teknik Informatika, NPM 180-810-139. Di sini saya berada di Divisi Media dan Informasi Kelompok 40 yang belum ada. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Marta Yende Huta Balian, NPM 180-410-147. Saya dari jurusan Administrasi Publik, Divisi Pendidikan dan Kesehatan, Kelompok 40 Kelurahan Nyamplungan. Halo, perkenalkan, saya Safira Dasinandasari, NPM 180-410-10079 dari Administrasi Publik Fisik, Divisi Pendidikan dan Kesehatan KKN Kelompok 40 di Kelurahan Nyamplungan. Halo, perkenalkan, nama saya Abu Fitra Indarto HS, NPM 180-042-010144 dari jurusan Administrasi Bisnis,
Divisi Pendidikan dan Kesehatan, Kelompok 40, Kelurahan Nyemplungan. Halo, perkenalkan saya Anissa Fidosidiki, NPM 180410001 dari jurusan Administrasi Publik, Divisi Pendidikan dan Kesehatan, Kelompok 40, Kelurahan Nyemplungan. Terima kasih. Halo, perkenalkan namaku Ujian Herbatuna Deva, NPM 180350010040 dari jurusan Teknik Sipil, Divisi Pendidikan dan Kesehatan, Kelompok 40, Kecamatan Nyemplungan. Halo, perkenalkan namaku Melida Nifara Mugumi, NPM 180820010055 dari jurusan Sistem Informasi, Divisi Pendidikan dan Kesehatan, Kelompok 40, Kecamatan Nyemplungan. Saya Dena Puara, NPM 180710101036 dari jurusan Hukum dan dari Divisi Sosial Pemberdayaan KKN Kelompok Nomor 40 Kelurahan Nyemplungan Surabaya. Halo, perkenalkan nama saya Arminda Kurnia Sari, NPM 180710101022, jurusan Ilmu Hukum, Divisi Sosial dan Pemberdayaan, Kelompok 40, Kelurahan Nyemplungan. Halo, perkenalkan nama saya Laila Azifairo, NPM 180240140 dari jurusan Agribisnis, Divisi Sosial dan Pemberdayaan, Kelompok 40 di Kelurahan Nyemplungan. Bro, lah aku foto pula. Dengan NPM 180710101060 dari Divisi Sosial Pemberdayaan dari Kelompok KKN 40, Kelurahan Nyemplungan. Hai, perkenalkan nama saya Rohmawati Putri, NPM 180710101095. Saya dari jurusan Ilmu Hukum, Divisi Sosial dan Pemberdayaan, Kelompok 40, Kelurahan Nyemplungan. Halo, perkenalkan nama saya Sekar Arumaryani Kinasi, NPM 180240101038 dari jurusan Agribisnis, Divisi Sosial Pemberdayaan, Kelompok 40, Kelurahan Nyemplungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jandika Putra, NPM 180310109 dari jurusan Teknik Kimia, Divisi Teknologi Tempat Guna, Kelompok 40, Kelurahan Nyemplungan. Halo, perkenalkan nama saya Tandila Prianto, NPM 180240101021. Saya dari jurusan Agribisnis. Saya masuk Divisi Teknologi Tempat Guna, Kelompok 40 di Kelurahan Nyemplungan. Halo, nama saya Rika Rismayang, NPM 180250010003 dari jurusan Agroteknologi, Divisi Teknologi Tempat Guna, KKN 40, Kelurahan Nyemplungan. Halo, nama saya Muhammad Ilham Ramadan, NPM 17216, jurusan Teknik Kimia, Divisi TTG, Kelompok 40, Kelurahan Nyemplungan. Halo, perkenalkan nama saya Pamela Nio, NPM 180520135 dari jurusan Desain Komunikasi Visual, Divisi Teknologi Tepat Guna atau TTG dari Kelompok 40, Kelurahan Nyemplungan. Selamat pagi para hadirin sekalian. Tentunya 5 menit lagi acara akan dimulai, maka perlu kami informasikan kepada para hadirin untuk mematikan audio apabila tidak berkepentingan dan diperbolehkan menyalakan audio dan raise hand apabila akan mengajukan pertanyaan. Terima kasih.
Kami Esporni, tempat wisata bersejarah di Kelurahan Nyamplungan. Lagi pada di rumah kan ya, ya iya dong, kan lagi PPKM nih kita, kan patuh peraturan nih ya. Nah, untuk mengikut kebosanan kalian, di video kali ini aku mau kenalin nih tempat wisata bersejarah di Kota Pahlawan. Kira-kira di mana ya? Kepo enggak? Kepo enggak? Kepo enggak? Masa enggak? Mari kita tancap gas! Nah, udah sampai nih kita, Rek! Di beberapa menit ke depan, aku mau bahas nih tempat wisata bersejarah tertua di Kota Surabaya. Kalian, aku mau kenalin nih, kayak gimana sih dalamnya bangunan ini? Terus, kultur wisata sejarahnya kayak apa sih? Biar gak tambah penasaran, sekalian dapat ilmu dari aku. Makanya, videonya jangan di-skip ya! Yuk masuk. Nah ini Re, udah masuk nih kita. Ada yang tahu gak sih ini tempat apaan? Pada gak tahu ya? Oke lah aku jelasin. Jadi tempat ini namanya Langgar Kipo Re. Iya Re, tahu kok. Ini cuma musola biasa. Tapi tempat ini tuh punya nilai sejarah yang luar biasa loh. Tahu nggak? Tempat ini dulu asrama haji pertama loh di Surabaya. Iya, kan kita taunya yang di Klambis Ngasem itu ya. Oke lah, aku awalnya juga kaget sih kalau tempat ini itu dulunya asrama haji. Dan gak hanya itu aja, Langgar Kipo ini dulu pernah dijadiin tempat diskusi Bapak Proklamator negara kita. Ya siapa lagi kalau bukan Bung Karno? Dulu-dulu banget nih ya. Okelah, kesannya jadi kayak orang zaman dulu ya. Okay, back to topic. Dulu Bung Karno dan Hos Cokro Aminoto bersama tokoh NU atau Nahdlatul Ulama ketemuan sama diskusi nih di Langgar Kipo ini loh. Gak hanya itu aja sih, di Langgar Kipo ini jadi tempat berkumpulnya santri-santri yang dulu pernah memperjuangkan kemerdekaan di Surabaya loh, Rek. Tuh kan, aura sejarahnya kerasa banget nih. Kerasa mahal gitu, kan jadi Langgar Kipo ini bukan hanya sekedar langgar biasa. Tuh kan Rek, langgar ini tuh bukan langgar biasa, tapi punya unsur sejarah yang luar biasa. Ternyata di Langgar Kipo ini juga punya lantai duanya loh, Rek. Nah, tempat singgah buat calon jemaah haji dulunya ya di lantai 2 ini. Jadi, lantai 2 selain buat tempat diskusi juga dijadiin tempat singgah jemaah haji sebelum berangkat lewat Tanjung Perak. Kita sama-sama belajar tentang sejarah Langgar Kipo ini. Tentunya banyak banget dong hal yang kalian gak tahu dan sekarang udah jadi tahu. Jadi buat teman-teman nih yang lagi main di Kelurahan Nyamplungan, jangan lupa ya Rek mampir ke Langgar Kipo biar kalian tahu unsur sejarahnya. Wow, udah di pengunjung video aja bukan kita. Buat teman-teman jangan lupa jaga kesehatan dan protein selalu ya. Saya perwakilan dari kelompok KKN 40 di Kelurahan Nyamplungan. Pamit undur diri, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik-baik aja ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah. Alhamdulillah nih atas berkat rahmat dan karunia-Nya Allah, kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat, penuh semangat walaupun secara virtual. Nah, pertama-tama, izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada acara pagi kali ini. Yang terhormat, Bapak Dewanto Kusumo Legowo, selaku Camat Pabean Cantian. Kemudian yang kami hormati, Bapak Eko Ismar Kedianto, STMT, selaku Lurah Nyamplungan.
Dan yang kami hormati Bapak Taufikur Rahman, SPD, MPD, selaku pembimbing lapang kelompok 40 KKN Kelurahan Nyamplungan. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dalam acara sharing session pada pagi hari ini. Nah, untuk sebelum memasuki acara lebih lanjut, dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini, saya, Laila Alfi Khairoh, yang nantinya akan memandu acara sharing session pada pagi hari ini hingga selesai. Alangkah baiknya segala sesuatu itu dimulai dengan doa. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan banyak kesempatan untuk bertanya pada audiens. Sebelumnya, terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada acara kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan rundown acara terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Camat. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Lurah. Dan sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Dan acara selanjutnya, langsung pembukaan sedikit materi dan dilanjut pada acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber. Berlangsung selama 45 menit. Acara selanjutnya, hiburan yang akan dibawakan oleh rekan-rekan. Dan yang terakhir ialah penutup. Para hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan kepada Bapak Dewanto Kusumo Legowo selaku Camat Pabean Cantian. Kepada Bapak Dewanto, kami persilahkan. Mohon maaf, Bapak Dewanto, apakah bisa didengar? Baik, sambil menunggu Bapak Dewanto, langsung saja kita berlangsung pada Bapak Eko Ismardianto. Oh, ya. Sekretaris, diwakili oleh Sekretaris Kecamatan. Monggo, kami persilahkan. Monggo, Bapak. Mohon izin, Mbak. Iya. Saya Pak Eko, Pak Lurah Nyamplungan. Kayaknya pihak kecamatan ini ada juga Zoom dengan Wali Kota. Mungkin belum ada yang bisa mewakili. Oh iya. Iya, terima kasih. Jadi langsung Bapak. Aja ya, saya okay. Kasih sambutan gitu ya. Iya. Iya, monggo. Iya. Ya, terima kasih adik-adik KKN sekalian. Saya Pak Eko Ismardianto selaku Lurah di Nyamplungan, mengucapkan selamat datang, selamat ber-KKN di Kelurahan Nyamplungan. Mohon maaf karena kemarin-kemarin saya secara pribadi tidak bisa mendampingi dengan baik, karena kebetulan saya juga positif corona, sehingga saya melakukan isolasi mandiri. Sampai hari ini saya masih isolasi mandiri, insya Allah besok Senin saya sudah aktif kembali untuk bekerja di Kelurahan Nyamplungan. Tetapi walaupun demikian, saya terus ikut memantau
perkembangan adik-adik KKN di Kelurahan Nyamblungan. Ada kemarin saya lihat ada beberapa divisi-divisi yang ikut terlibat di dalam KKN di Kelurahan Nyamblungan. Perlu diketahui adik-adik KKN bahwa di Nyamblungan ini adalah wilayah yang unik karena di sana terdapat kota lama, yaitu di daerah Jalan Panggung, Jalan Kamansur, Kalimas Timur, dan di situ juga banyak sekali bangunan-bangunan cagar budaya yang telah di SK-kan oleh Kota Surabaya. Termasuk yang tadi disinggung adalah Langgar Dipo. Ya. Langgar Dipo ini juga termasuk bangunan cagar budaya yang ada di Kelurahan Nyamblungan. Tapi di samping itu, Nyamblungan ini juga merupakan wilayah perdagangan yang terdapat di dalam RT RW-nya Kota Surabaya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Jadi di daerah Nyamblungan ini sebagian besar 80% adalah wilayah perdagangan. Untuk permukiman sebetulnya tidak terlalu banyak. Semua didominasi oleh area-area pergudangan, toko, dan pasar. Jadi kita juga punya pasar yang besar, yaitu Pasar Pabean, yang beroperasi mulai siang sampai malam hari. Dan ini sudah terkenal sampai di Kota Surabaya. Terus potensi-potensi yang ada di Kelurahan Nyamblungan, salah satunya adalah di samping kita itu ada pasar yang cukup besar, pasar ikan basah, ada pasar bawang di situ. Nah, di situ ada juga potensi-potensi warga terkait dengan UKM-UKM. Ada beberapa UKM kemarin yang kita bina dan kita usulkan ke pemerintah Kota Surabaya untuk masuk di dalam pembinaan UKM. Salah satunya adalah olahan ikan bandeng dan batik ikan celup ya. Terus ada lagi beberapa produk UKM seperti produk kulit ya, dari tas, sepatu, jadi produk kulit seperti itu. Ada juga makanan-makanan kering, makanan-makanan khas di Kelurahan Nyamblungan itu juga ada, yang seperti kayak contohnya nasi kebuli dan lain-lainnya. Saya kira potensi yang paling mencolok di dalam Kelurahan Nyamblungan adalah wisata kota lama, yang ini juga sudah masuk di dalam programnya pemerintah kota untuk akan dikembangkan ke depannya menjadi tempat wisata kota lama yang ada di area Kota Surabaya, yang sebetulnya ini juga menyatu dengan kelurahan-kelurahan di sebelahnya. Ada Kelurahan Bongkaran, yaitu Jalan Karet, ya terusannya Jalan Panggung itu, kita kalau nyebrang itu juga ada Jalan Karet, Jalan Kembang Jepun, Jalan Dukuh, Jalan Samudra, itu sekitar situ semua adalah daerah-daerah kota lama. Sehingga kebanyakan penduduk di Kelurahan Nyamblungan ini rata-rata adalah pedagang pasar, karena kita punya pasar besar. Dan karyawan-karyawan pergudangan, karena di situ juga banyak sekali pergudangan. Tetapi juga kita ada bersinggungan dengan wisata religi Ampel, yaitu di area kawasan Kamansur, Jalan Kamansur itu juga kalau malam memang banyak sekali orang berjualan, karena memang untuk mendukung wisata di Makam Sunan Ampel, karena itu kegiatannya bisa sampai malam. Nah, dari potensi-potensi yang ada di Kelurahan Nyamblungan, kami harap adik-adik KKN bisa menggali potensi yang ada untuk bisa di
disalurkan ilmunya kepada warga kami di Kelurahan Nyamplungan, atau sebaliknya, kalau mungkin adik-adik bisa menanyakan kira-kira apa yang menjadi potensi yang akan dikembangkan, bisa juga bertanya dengan kami dan kader-kader kami yang ada di Kelurahan Nyamplungan, termasuk Ketua Kim Kelompok Informasi Masyarakat di Kelurahan Nyamplungan. Dalam hal ini kami juga meminta kepada dari KKN supaya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Nyamplungan untuk bisa menjadi income bagi warga Kelurahan Nyamplungan, khususnya untuk PKK Kelurahan Nyamplungan. Kami dalam hal ini siap membantu apa yang dibutuhkan adik-adik KKN di dalam hal membuat program kerja di Kelurahan Nyamplungan. Kami semua jajaran Kelurahan Nyamplungan, PKK Kelurahan Nyamplungan, Ibu-Ibu Kader, Ketua Kim, dan semuanya Kecamatan Pabean Cantian siap membantu apa yang dibutuhkan oleh adik-adik sekalian. Kami harap apa yang dilakukan oleh adik-adik nanti bisa berguna, bermanfaat bagi warga Kelurahan Nyamplungan. Demikian sambutan dari kami selaku Kelurahan Nyamplungan. Apabila ada penyambutan dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko selaku lurah Kelurahan Nyamplungan. Kemudian sambutan yang kedua ialah sambutan dari Ketua Pelaksana acara sharing session pada pagi hari ini kepada Saudari Arum Indah Kurniasari. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arum Indah selaku Ketua Pelaksana akan memberikan sedikit sambutan pada acara pada pagi hari ini. Dengan terhormat Bapak Camat dari Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, dan yang terhormat Bapak Lurah dari Kelurahan Nyamplungan Surabaya, yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing Lapangan dari Kelompok KKN 40 PN Veteran Jawa Timur, yang terhormat Kak Ilham Rianto selaku speaker atau narasumber dalam acara ini, serta teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya, kita dapat bergabung di ruang Zoom untuk mengikuti acara sharing session yang dipersembahkan oleh kelompok KKN 40 PEN Veteran Jawa Timur mengenai how to maximize content pada siang hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan banyak sekali terima kasih pada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam acara pada hari ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak penyelenggara acara, yaitu Divisi Sosial Pemberdayaan dan Divisi Media Kelompok KKN 40 PN Veteran Jawa Timur atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan acara sharing session ini. Selanjutnya, para peserta sekalian, dengan terselenggaranya sharing session ini mengenai how to maximize content, semoga dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Dan selamat mengikuti acara ini. Akhir kata dari saya, Arum Indah selaku Ketua Pelaksana. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyambutan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Ketua Pelaksana Sharing Session pada pagi hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada inti acara Sharing Session pada hari ini. Nah, sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
Di era revolusi industri 4.0, perkembangan media sosial kian lama kian berkembang dengan pesat. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi maupun informasi, tetapi juga digunakan sebagai ajang promosi, contohnya promosi pariwisata. Lalu bagaimana sih caranya membuat promosi pariwisata yang menarik, unik, melalui konten media sosial agar wisatawan banyak yang melirik dan tertarik? Nah, di sini kita telah menghadirkan narasumber yang kece badai nih, yang nantinya akan membawakan materi tentang how to maximize content. Nah, tetapi nih ya, sebelum dimulai acara sharing session kita pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih narasumber kita. Tak kenal maka tak sayang, biar sayang makanya dikenal. Makanya kenalan dulu ya. Baik, ini saya akan membacakan CV singkat dari Mas Ilham Rianto. Beliau bernama Ilham Rianto, bergelut dalam bidang media industri seperti videografi dan dokumenter. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 UPN Veteran Jawa Timur, mengambil jurusan ilmu komunikasi dengan nilai IPK 3,71. Pernah meraih beberapa prestasi, yakni finalis of View Pitching Forum 2019 dan menjadi nominasi ide film terbaik Losipram 2015. Pengalaman yang dimiliki beliau ialah menjadi videografer suara Surabaya, personal videographer bersama tim Eri Cahyadi, DKV staff bersama Graha Kreatif Investama Group, dan freelance videographer. Dan tentunya sudah sangat banyak sekali ya pengalaman yang dimiliki oleh narasumber kita hari ini. Dan tentunya dalam bidang ilmu, komunikasi, dan juga videografi. Baik, sebelum sharing session kita dimulai, perlu saya sampaikan lagi. Sharing session kita pada pagi hari ini akan berlangsung selama 45 menit sekaligus tanya jawab. Ya, 45 menit sekaligus tanya jawab. Para hadirin dimohon untuk mematikan audio bila tidak berkepentingan dan menyalakan audio atau raise hand terlebih dahulu apabila ingin bertanya. Para hadirin juga dapat langsung melayangkan beberapa pertanyaan pada kolom chat yang sudah tertera secara langsung, yang pada nantinya akan disampaikan oleh saya sebagai moderator. Baik, langsung saja mari kita sambut narasumber kita, Mas Ilham Rianto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari KKN Kelompok 40 ya. Kelompok 40, Kelurahan Nyamplungan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang how to maximize content ya, kalau kata teman-teman dari teman-teman KKN. Ini sebenarnya materi yang saya belum sempat untuk membuat materi secara mandiri, tapi ada materi yang biasa saya gunakan untuk memproduksi konten atau memikirkan konten untuk proses produksi itu sendiri. Ya, tadi terima kasih untuk perkenalannya dari Mbak moderator. Saya sekarang sebagai videografer dari Eri Cahyadi, tapi di samping, saya sekarang sebagai videografer Suara Surabaya, dulu pernah jadi videografernya Pak Eri Cahyadi, dan sekarang juga memproduksi konten secara mandiri di TikTok dan di Instagram. Tapi untuk Instagram sudah tidak seaktif dulu ya untuk produksi konten. Biasanya konten yang saya tunjukkan di dalam Instagram saya itu adalah hasil dari apa yang saya kerjakan bersama Suara Surabaya. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu cara memproduksi
konten yang sangat baik sudah dilakukan oleh salah satu idola saya yang suatu saat saya Jadi Garvey adalah seorang konten kreator asal Amerika Serikat dan dia juga seorang entrepreneur, tapi kita semua mengenalnya atau mungkin teman-teman udah banyak yang mengenal dia sebagai seorang konten kreator yang juga entrepreneur gitu. Nah, biasanya model konten model yang dibuat oleh Garvey ini di aplikasikan oleh berbagai konten kreator, nggak hanya di Amerika Serikat tapi di dunia. Dia memang banyak yang mengetahui cara memproduksi konten. Jadi Garvey ini memproduksi konten dalam sehari ada 64 konten. Bayangin ada 64 konten yang dilakukan, yang diproduksi oleh tim bersama Garvey dan semuanya itu adalah konten yang secara individual Garvey sendiri yang menyampaikan. Jadi bagaimana sih Garvey ini membuat konten modelnya? Mohon maaf karena ini masih belum saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi saya akan berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa. Oke, jadi ada istilah konten piramida. Jadi konten piramida itu bagaimana dalam memproduksi konten. Jadi ada konten utama. Konten utama itu berdasarkan apa yang kita ketahui dalam diri kita. Saya sendiri, saya memiliki keahlian dalam bidang videografi. Tapi saya juga memiliki ketertarikan ke dalam bidang media informasi, seperti penyampaian berita dan sebagainya macamnya. Maka yang akan saya lakukan adalah membuat konten utama saya menentukan nama saya adalah tentang videografi atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan media informasi. Apa tujuan konten utama kita, maka itu bisa diproduksi menjadi suatu konten utama yang bisa berupa video, berupa vlog, atau mungkin podcast yang mana itu bisa dilihat oleh setiap orang. Nah, setelah kita memproduksi konten yang utama kita, itu bisa diproduksi untuk ke konten mikro. Konten mikro itu seperti apa? Jadi konten mikro itu nanti adalah bagian atau pecahan-pecahan dari konten utama kita. Nah, setelah kita sudah memecah konten mikro, jadi habis ada konten utama, itu dipecah menjadi konten mikro, lalu kita distribusikan ke semua sosial media. Nah, untuk setiap sosial media ini memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi, misal Instagram itu ada Reels. Reels kan maksimalnya 30 detik. Lalu ada IGTV, yaitu antara 1 sampai 22 menit. Ada YouTube, yang mana itu kita bebas untuk mengupload video dalam durasi seberapapun. Nah, kita juga harus mengetahui di mana letak konten dari audiens kita atau penonton kita. Kita mau nunjukin konten kita ini ke siapa sih, dan ke siapa itu juga akan menentukan di mana konten kita akan lebih baik untuk di produksi dan didistribusikan kemana. Oke, yang pertama yaitu tadi memproduksi konten utama atau bahasa Inggrisnya pillar content. Jadi kalau misalkan pada Garvey, bagaimana dia memproduksi pillar content adalah dia memproduksi video yang panjang yang ada di YouTube. Nah, video panjang ini bisa berupa daily vlog atau Q&A tentang bisnisnya, lalu podcast, atau misalkan kita cari yang dari Indonesia, misalkan podcastnya di Deddy Corbuzier. Nah,
podcastnya ada di Corbusier, dia sebenarnya kalau dia mau untuk memproduksi konten secara lebih masif dan mungkin bisa menyebar lebih tersebar luas, itu mungkin dia bisa lakukan dengan membuat sebuah mikro konten yang lebih banyak. Tapi karena mungkin dari Corbusier merasa bahwa apa yang dihasilkan itu udah cukup luas, seperti yang kita ketahui juga penontonnya juga cukup luas dengan viewers sampai jutaan per hari, maka itu nggak perlu untuk dia lakukan. Tapi kalau memang dia mau berinisiatif untuk menambah lagi, memperluas, itu mungkin bisa dilakukan, bahkan bisa sampai ke wilayah internasional, bahkan kalau misalkan Deddy Corbusier mampu. Nah, memproduksi konten mikro letaknya adalah tadi, jadi potongan-potongan dari konten utama kita, dan bagaimana konten utama kita ini, yang pasti kan kita tidak hanya menyampaikan satu hal dalam konten utama kita. Kita mau menyampaikan apa dalam konten utama kita ini. Dalam konten utama kita, pasti ada beberapa bagian yang bisa kita potong. Nah, dari beberapa bagian itu nggak perlu, durasinya jangan panjang-panjang, antara mungkin hanya kutipan dari seseorang, kutipan 15 detik, atau mungkin bagaimana proses memproduksi gambar yang bagus, atau produksi bagaimana memilih bahan dalam produksi makanan kita dalam sehari-hari, UMKM, bahan-bahan utamanya yang terus kita jelasin kenapa menggunakan bahan-bahan itu. Itu kan dari bagaimana kita menjelaskan secara utama itu menjadi konten pilar atau konten utama. Nah, dari perbahan itu bisa kita jadiin mikro konten. Jadi bisa memproduksi konten dari satu video panjang yang kita produksi. Nah, terus dari mikro konten itu tadi ya, yang saya sampaikan bahwa videonya itu jangan panjang-panjang, kita ambil sedikit durasi aja, dan ya kita lebih bermain di copywriting juga. Dan yang paling penting dalam memproduksi sebuah konten adalah menampilkan judul. Karena seperti yang kita ketahui dalam setiap sosial media, itu pasti ada thumbnail yang itu akan menarik perhatian dari audiens kita atau penonton kita. Jadi seperti di YouTube, IGTV, Reels, feed Instagram, atau TikTok, itu semua pasti membutuhkan judul agar saat ada orang melihat ke profil kita, orang itu bisa tahu, oh, orang ini memproduksi konten yang halal seperti ini. Kalau misalkan kita hanya menampilkan gambar, mungkin itu bisa apabila memang tujuan atau fokusnya adalah gambar tersebut. Dalam artian mungkin untuk para fotografer ini ingin menampilkan karyanya tanpa judul, itu mereka bisa. Sehingga orang akan melihat ke profilnya untuk melihat karya dari fotografinya. Tapi kalau kita memang ingin menyampaikan sesuatu lebih dari hanya sekedar gambar, daripada kita tulis panjang-panjang di copywriting atau di captionnya kita, lebih baik kita awali dengan memberikan judul terlebih dahulu agar orang bisa tahu bahwa konten yang kita produksi itu seperti apa. Oke. Lalu kita mendistribusikan konten kita. Nah, yang tadi kita memiliki konten utama, yaitu dari bisa ditaruh di YouTube, bisa ditaruh di Spotify, atau di Facebook, atau IGTV. Kenapa konten utama ditaruh di 4 sosial media ini? Karena durasi dalam memproduksi konten ini bisa sangat panjang. Dan itu memang apabila memang ingin ada orang yang ingin mendengar dari awal secara detail itu semuanya. Tapi setelah kita membentuk sebuah konten utama, maka kita harus membaginya dalam berbagai platform lain. Kalau di sosial media, lebih banyak orang itu lebih suka mendengarkan cerita, lebih suka untuk membaca cerita. Nah, makanya storytelling, kemampuan storytelling itu sangat penting dalam memproduksi konten. Jadi
usahakan dalam sosial media, setelah kita memproduksi konten utama, kita juga menjelaskan proses. Proses itu juga orang-orang tertarik untuk melihat proses dari produksi sebuah video. Atau proses kita membuat sebuah UMKM, proses apapun lah. Yang penting orang bisa tahu bahwa oh, yang selama kita lihat saat ini itu memiliki proses yang panjang dan memiliki proses yang membutuhkan tenaga yang lebih, sehingga orang bisa lebih dalam dan mengetahui apa yang sebenarnya ingin kita jual, sebenarnya konten apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Dan saya potong sebentar untuk untuk audiens, terutama untuk Kim Nyamplungan, apabila ingin bertanya silahkan bertanya di kolom chat. Terima kasih. Dan apabila ada yang dibingungkan, silahkan bertanya di kolom chat. Terima kasih. Oke. Oke. Bentar. Oke. Nah, kalau untuk memproduksi konten dan mendistribusikannya itu sebenarnya di Indonesia sendiri memiliki waktu-waktu tersendiri untuk waktu yang tepat untuk memposting sebuah konten. Ada, kalau ini adalah karena saya belum mengumpulkan data untuk bisa saya tampilkan di sini, tapi bisa dicari di Google bahwa memang ada jam-jam sendiri untuk memproduksi dan mendistribusikan konten kita di sosial media. Jadi jam posting kita itu juga penting. Nah, setelah kita melakukan produksi konten dan mendistribusikannya, bereaksi dengan memberikan respon atau feedback kepada penonton kita yang itu juga sangat penting. Kalau misalkan ada yang berkomentar, itu kita sebagai konten kreator, kalau misalkan ada komentar yang mencolok, itu wajib kita balas sih. Karena kenapa wajib kita balas, itu untuk meningkatkan engagement rate. Engagement rate itu apa ya? Itu hal yang bisa membuat konten kita itu diperlihatkan atau dipertunjukkan di dalam explore Instagramnya orang. Jadi semakin tinggi engagement yang dimiliki oleh sebuah sosial media, maka dia memiliki pengaruh yang besar untuk bisa muncul di feed-nya yang nge-follow ataupun yang tidak nge-follow. Oke, jadi untuk konten apa yang sebaiknya kita produksi, itu sebenarnya kita juga bisa bertanya kepada penonton kita. Misalkan penonton kita pengen tahu apa sih, mereka pengen tahu apa dari kita. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang berkomentar, tolong jelasin ini seperti itu, bagaimana, nah itu lebih baik, itu bisa kita jadikan konten tersendiri. Kalau misalkan teman-teman di sini menggunakan aplikasi TikTok, itu banyak orang yang di mana saat ada yang berkomentar, maka komentar itu dibalas dengan video. Nah, karena di TikTok sekarang adalah sebuah sosial media yang memang algoritmanya itu cukup menarik ya, karena tidak hanya dari feed kita, dari konten yang kita produksi hanya follower kita yang nonton, tapi di luar dari follower kita bisa melihat konten kita itu sendiri. Algoritma TikTok adalah berdasarkan niche content. Jadi kalau misalkan kalian memang mau lebih cepat viral, itu lebih mudah apabila memproduksi konten itu di TikTok. Oke, jadi kembali lagi ke mikro konten. Kalau misalkan di dalam konten utama kita telah memproduksi sesuatu dan di dalam
ada bagian-bagian yang menurut penonton kita itu menarik, itu bisa kita kita jadikan mikro konten. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa merespon aspek kepada penonton kita itu bisa dijadikan sebuah konten baru. Nah, itu dengan hal ini kita bisa memproduksi begitu konten yang itu memiliki hubungan dengan audiens kita atau ya penonton kita. Mungkin Masnya bisa menunjukkan salah satu karya mikro kontennya begitu untuk audiens kita. Mikro konten dari saya sendiri. Iya, mungkin. Atau yang saya kerjakan bersama ini aja ya, sama Suara Surabaya. Iya, boleh. Mungkin teman-teman dari tim nyamplungan ini juga punya gambaran gitu. Nanti bagaimana nih mau buat konten pariwisata kita nih biar menarik gitu. Atau informasi apa sih yang bisa disampaikan agar menarik gitu. Agar terlihat menarik. Oke, bentar ya. Baik, untuk audiens boleh bertanya, ini adalah sharing session, jadi pertanyaannya langsung, jadi kalau mau ingin ada yang ditanyakan, langsung aja tanya, nggak boleh ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Karena sumber kita ini kece badai pokoknya. Oh ya, Mas, mau tanya nih ya. Kalau kira-kira aplikasi apa aja sih buat para pemula ini agar para pemula-pemula ini bisa buat video yang menarik dan juga maksimal begitu? Mohon maaf, karena kenapa? Kira-kira aplikasi apa aja sih yang bisa digunakan? Oke. Jadi kemarin ini sebenarnya saya juga menyiapkan materi untuk teman-teman untuk kelas. Jadi sebenarnya saya juga sebenarnya kemarin saya lebih fokus untuk mengerjakan materi untuk kelas ya. Jadi mohon maaf makanya saya belum bikin materi untuk dari teman-teman KKN ini. Oke. Bentar. Ya, mungkin dari teman-teman Kim Nyemplungan ini agak untuk kesusahan untuk membuat konten. Dan mungkin ada beberapa Oke, jadi ini ada beberapa aplikasi yang sering digunakan oleh pengguna. Kalau misalkan pengguna HP ya, smartphone. Jadi untuk aplikasi seperti KineMaster, terus CapCut, terus VN Editor, terus VS Code, itu aplikasi-aplikasi yang sangat mudah untuk belajar editing. Kalau memang kita mau belajar editing itu sebenarnya sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Itu untuk ada di Premiere Pro pastinya. Nah, tapi kalau misalkan berdasarkan aplikasi HP, itu ada KineMaster. KineMaster itu berbayar, tapi kalau memang teman-teman mau menggunakannya, itu bisa kita cari modnya untuk menggunakan aplikasi seperti KineMaster dan VS Code. Kenapa VS Code dan KineMaster ini sangat baik menurut saya aplikasinya? Karena ada banyak fitur yang dimiliki, yang tidak dimiliki di CapCut sama VN Editor. CapCut sama VN Editor ini aplikasi yang gratis. Nah, kalau KineMaster itu memiliki banyak efek yang orang-orang itu yang nggak bisa didapati di CapCut sama VN. Nah, kalau VS Code itu baik digunakan untuk melakukan pewarnaan dari video. Nah, kalau misal video ataupun foto, jadi
VSCO itu baiknya di situ. Nah, di situ kita juga bisa memunculkan warna-warna yang lebih estetik, itu banyak ada di VSCO. Jadi biasanya kalau saya ngedit lewat HP nih, untuk memproduksi konten bersama Suara Surabaya, nah, saya menggunakan dua aplikasi, KineMaster sama VSCO. Tapi kalau misalkan butuhnya cepat, ya biasanya saya hanya menggunakan CapCut, karena itu juga lebih cepat untuk, nggak seberat KineMaster sama VSCO. Nah, Google Photos ini kenapa saya taruh di sini? Karena sebenarnya Google Photos ini untuk saat kita merekam menggunakan HP, itu bisa menstabilasi video kita. Bahkan kalau misalkan kita rekam pakai kamera pun, terus kita masukkan ke HP, terus masukkan ke Google Photos, nah itu sama Google Photos akan distabilasi biar nggak terlihat sangat bergetar. Jadi untuk proses distribusinya, untuk proses produksi, akhirnya itu lebih baik kita menggunakan aplikasi ketiga daripada menggunakan aplikasi yang udah ada dari Instagram atau misalkan aplikasi apapun, itu kan biasanya mereka tidak ada opsi untuk mengedit videonya secara ulang. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Ilham. Ini ada pertanyaan dari Kak Eka Megasari. Selamat siang, mau izin bertanya. Menurut saya, konten dalam sebuah produk atau peristiwa itu kan penting, apalagi untuk branding sebuah produk. Nah, jika kita tidak memiliki keahlian untuk mengedit atau membuat konten tersebut, apabila kita menjalin kerjasama dengan para editor, itu kira-kira worth it apa enggak ya? Gitu. Atau lebih baik kita belajar mulai dari nol untuk menguasai editnya. Seperti itu. Ini kembali ke modal yang kita miliki sih. Kalau memang kita memiliki modal yang besar, kerjasama dengan editor, menurut saya yang lebih penting daripada editor adalah orang yang bisa membuat sosial media strategi terlebih dahulu. Jadi sebenarnya itu juga bisa kita pelajari secara mandiri. Jadi sosial media strategi itu adalah hal terpenting, karena untuk editing itu sebenarnya banyak dengan aplikasi yang saya tunjukkan ini sebenarnya mudah banget untuk dipelajari dan nggak perlu belajar ribet-ribet. Jadi kita mungkin hanya butuh menaruh tulisan, terus hanya untuk memotong gambar, itu bisa hanya dengan menggunakan aplikasi CapCut atau VN Editor. Itu bisa, dan kita untuk mau menaruh judul, itu bisa dengan mudah menggunakan aplikasi ini. Nah, tapi apabila kita memang ingin fokus kita adalah kualitas, maka editor itu adalah suatu keharusan. Karena apabila kita ingin bersaing dengan mereka-mereka yang sudah jadi konten kreator sejak dahulu, maka untuk memiliki editor yang memang handal itu menurut saya worth it. Tapi sebelum itu ya, kita harus tahu strategi kita ini mau kemana sih. Editor ini apakah akan menghasilkan lebih untuk kita, atau malah mereka akan menghabiskan modal kita gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan gitu. Nah, makanya untuk sebelum editor, kita harus ada strategi terlebih dahulu. Apakah editor ini worth it atau tidak. Nah, kalau memang tidak memiliki modal yang tinggi dengan strategi sosial media strategi yang kita miliki, maka lebih baik kita belajar edit mulai dari nol dan menguasai. Makanya tadi saya sampaikan di sini ada aplikasi yang mudah dipelajari, mudah digunakan. Lebih baik menggunakan aplikasi ini. Jadi kembali ke modal. Sebenarnya modal kita seberapa sih untuk bisa meng-scale up dari produk kita. Tapi kira-kira kalau sampai kita terus berlatih nih Mas ya, kalau kita terus berlatih hanya menggunakan aplikasi di handphone ini, kira-kira bisa nggak sih maksimal itu seperti kayak pakai apa software-software seperti itu? Bisa nggak kira-kira? Loh, bisa banget. Bahkan banyak konten yang saat ini kita menggunakan aplikasi yang
mudah viral aja lah, yang baik untuk mencapai reach dari audience, yaitu TikTok. TikTok itu bahkan untuk editing menggunakan TikTok itu sangat mudah. Kita hanya perlu motong-motong, terus tinggal ngasih teks. Dan hanya dengan menggunakan hal itu bisa mencapai ribuan, bahkan ratusan ribu, walaupun kita nggak punya follower sama sekali. Nah, apa yang penting dari konten kita adalah apakah konten ini akan menarik orang. Nah, seperti yang saya sampaikan, judul itu sangat penting. Jadi, misalkan kalian produksi konten TikTok, nah, 3 atau 5 detik pertama dari konten video TikTok kalian itu harus benar-benar bikin orang pengen nonton sampai selesai. Kayak gitu. Jadi, untuk proses sampai kita memiliki editor sendiri, menurut saya kita harus bangun skill up usaha kita dulu sampai memang kita udah stabil. Nah, makanya sekarang udah dipermudah dengan adanya TikTok, dengan adanya Instagram Reels, yang mana itu tidak membutuhkan editor yang handal. Jadi, menurut saya, sebelum kita stabil, ya kita belajar secara mandiri dulu dengan kualitas yang seadanya, tapi yang terpenting adalah konten apa yang ingin kita sampaikan. Ya, betul sekali. TikTok itu sekarang sudah merajalela ya. Ya, Mas ya. Jadi orang itu gampang bisa viral itu kadang lewat TikTok seperti itu. Kadang Instagram juga ngambil video-video juga dari TikTok. Benar. Nah, ini ada ada pertanyaan ini dari penyambungan. Kira-kira berapa lama rata-rata rate video sementara syutingan itu panjang dan sering membosankan. Nah, gimana sih caranya tips and trick agar konten yang kita buat itu nggak membosankan? Oke, jadi untuk berapa lama rate video atau durasi video ya ini yang dimaksud. Ya, jadi maksudnya, kalau memang kita mau produksi video panjang, itu memang kita harus memiliki kredibilitas atas apa yang ingin kita sampaikan. Orang biasanya kalau mau lihat video udah ada 15 menit aja, itu pasti males lihatnya. Kayak, apakah 15 menitku yang kuhabiskan untuk konten ini akan berguna untuk aku atau tidak. Nah, beda lagi kalau memang kita ini udah memiliki nama seperti Deddy Kobuser atau Atta Halilintar. Kalau misalkan mau kita udah punya nama untuk bikin video yang jangka panjang, video yang durasinya panjang, itu sah-sah saja buat mereka, karena mereka udah memiliki kredibilitas dalam hal itu. Nah, kalau misalkan kita memang orang baru, kalau saran saya sih kita mulai dari bikin video-video pendek yang di bawah 1 menit. Nah, kalau di Reels itu di bawah 30 detik. Dan Reels dari Instagram itu juga tidak hanya menampilkan untuk followers kita sendiri. Reels Instagram itu juga sedang mau mengikuti TikTok dengan bagaimana di luar dari followers kita itu bisa lihat konten kita. Nah, makanya kalau produksi, kalau kita memang mau mulai membangun sesuatu, antara dimulai dari Instagram Reels atau di TikTok. Nah, kalau TikTok itu durasinya ada yang 15 detik, ada 1 menit, sama 3 menit. Nah, untuk trik agar konten kita buat tidak membosankan, nah, itu tergantung dari apa konten yang ingin kamu sampaikan sih. Jadi kalau misalkan konten yang kita sampaikan itu misalkan 5 tips untuk bisa mengurangi berat badan. Nah, makanya kayak harus kita tunjukin satu apa, terus penjelasannya jangan begitu panjang. Kita harus secara singkat dan menjelaskan intinya. Nah, kalau panjang itu kembali lagi kita harus membuat kredibilitas untuk diri kita sendiri. Nah, makanya untuk sementara, mari kita produksi konten-konten yang pendek terlebih dahulu, yang mana itu bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain, dan orang jadi tahu, oh ya, daripada kita bikin produksi video yang panjang, yang menghabiskan waktu kita, juga menghabiskan waktu penonton, menghabiskan tenaga kita, udah produksi panjang, dan ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Jadi lebih baik kita produksi yang mudah, yang memiliki konten daging yang besar,
seperti itu. Nah, untuk konten di TikTok gitu kan Mas ya, kan sekarang lagi tren banget nih TikTok nih. Orang itu kayak gampang banget gitu loh, terkenal lewat TikTok. Nah, gimana sih Mas caranya kayak biar FYP gitu, biar dikenal banyak orang gitu, gimana sih? Kembali lagi, untuk bisa cepat FYP itu tergantung konten apa yang ingin kita produksi ya. Beda lagi kalau memang kita adalah orang yang emang good looking secara fisik dan atau memang kalian bisa memproduksi video yang lucu. Jadi memang kadang itu di FYP TikTok itu tanpa ada konten pun itu bisa masuk FYP. Karena apa? Karena menurut penontonnya itu adalah hiburan yang sesuai dengan hiburan mereka, seperti konten joget-joget atau konten lucu-lucu. Itu bisa FYP dengan mudah. Nah, itu untuk FYP dengan mudah itu pun juga tergantung dari apa ya? Lebih ke untung-untungan sih. Apakah karena kita nggak bisa tahu reaksi dari penonton kita itu bakalan seperti apa. Kalau saya sendiri, alhamdulillah, dulu pas memproduksi konten pribadi, udah 3 kali FYP, dan itu memang karena membahas sesuatu yang niche, sesuatu yang langsung to the point, saya jelasin dari awal, dari judul, dan 3 sama 5 detik pertama adalah hal-hal yang akan memikat penonton untuk menonton sampai selesai videonya. Kayak gitu. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, ini izin bertanya Mas. Menurut Mas Ilham nih, gimana membuat konten dengan mengikuti tren yang viral saat ini atau bikin konten yang out of the box gitu? Oke. Jadi, untuk mengikuti tren yang viral, itu juga sangat penting sih dalam dunia agency. Itu kita harus benar-benar mengikuti tren. Kalau ada orang teman-teman saya yang banyak yang kerja di agensi itu, mereka nggak boleh lepas dari salah satu sosial media. Jadi mereka harus aktif di TikTok, Instagram, di Twitter. Itu mereka harus ngikuti tren yang ada. Dan itu untuk bisa viral, itu memang kita banyak lawannya. Tapi itu lebih mudah daripada bikin konten yang out of the box. Karena, kenapa? Karena konten yang out of the box itu kita realistis saja. Pas nggak ada ide yang belum pernah diproduksi sama seseorang. Jadi semua ide pasti pernah diproduksi, cuma yang membedakan adalah bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita memproduksinya, itu yang membedakan. Jadi menurut saya antara mengikuti tren atau bikin konten yang out of the box, kita melihat mana yang lebih effortnya rendah, tapi juga hasilnya tinggi. Dari mana? Jadi tergantung apakah tren viral ini mudah, effortnya rendah atau tinggi, atau bikin konten yang out of the box ini effortnya bagaimana. Jadi itu harus kita lihat juga. Seperti itu. Iya, jadi kesimpulannya kita harus mengikuti tren seperti itu Mas ya, biar orang itu juga banyak yang melihat video-video kita, kan semakin banyak tren itu pasti banyak video yang sama itu bermunculan kan, bisnis seperti itu. Nah, ini selamat pagi Mas Ilham, saya Anas dari kelompok KKN40, izin bertanya terkait dengan pengelolaan konten. Bagaimana nih konten atau informasi yang kita buat bisa diterima kepada followers atau audiens secara maksimal? Nah, dikarenakan dalam konteks ini komunikasi publik antara pihak terkait seperti akun kota, akun kecamatan, bahkan akun kelompok informasi sekalipun, kepada masyarakat sangat berpengaruh dan sangat penting dalam media sosial seperti saat ini. Bentar. Terkait dengan pengelolaan konten, bukan konten. Atau diterima oleh para followers. Biasanya itu kan pasti ada pro dan kontra untuk masalah akun kota kecamatan itu biasanya kan pasti ada pro dan kontra.
Baik, mungkin teman-teman sekalian juga mau bertanya, silahkan. Tulis saja di kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh moderator saya sendiri. Maaf tadi. Oke. Halo. Iya. Ah, iya, maaf tadi keputus kayaknya ya. Nah. Oke, bentar. Oke, jadi kalau tadi menyampaikan bagaimana bisa menyampaikan ke audiens dengan maksimal, ya kita harus tahu audiens kita itu siapa. Karena kita nggak bisa menentukan bahwa audiens kita itu untuk semua orang, itu nggak bisa. Apakah misalkan kita produksi konten di Instagram itu untuk anak muda atau untuk orang dewasa, itu kita harus tahu. Misalkan kalau orang tua itu lebih fokusnya kalau di Jawa Timur sendiri itu masih lebih fokus di Facebook. Jadi untuk umur 35 ke atas itu konten untuk memproduksi konten di Facebook itu lebih baik daripada memproduksi konten di Instagram. Nah, kalau TikTok ini masih belum ditemukan data atas demografis, karena TikTok ini uniknya bisa menangkap semua usia. Sedangkan kalau Instagram itu lebih banyak dari mereka yang umur 35 ke atas itu lebih banyak menggunakan Facebook. Sedangkan kalau misalkan kita ngincernya adalah antara umur 18 sampai 35, itu Instagram bisa digunakan. Dan bagaimana kita bisa mencapai audiens dengan maksimal, ya kita harus tahu audiens kita dan kita memberikan respon. Atau kita mengajak aja dulu untuk audiens kita. Misal nih, kita adalah akun kecamatan, sedangkan kita pengennya nyebarinnya ini buat orang-orang yang ada di kecamatan atau di kelurahan. Nah, harus ada pendekatan yang lebih personal. Mungkin teman-teman yang ada di kecamatan itu kita ketahui siapa akunnya mereka dan kita bisa minta tolong ke mereka untuk nge-follow akun kita, karena kita akan menyebarkan informasi terkait hal-hal yang ada di dalam kelurahan atau kecamatan kita. Jadi karena keterbatasan akses masyarakat untuk bisa mengenal ke pemerintahan itu sangat sedikit kali, karena kurang adanya pendekatan yang seperti itu dari pemerintah sih kalau yang saya lihat ya. Makanya sampai Deddy Corbuzier itu selalu datengin menteri-menteri dari Indonesia, menteri untuk ke podcastnya, karena masyarakat untuk bisa mengetahui program dari pemerintah itu susah kalau misalkan kita mau lihat ke Instagram kementerian. Nah, karena audiensnya Instagram kementerian itu kurang bisa menangkap audiens yang dibutuhkan seperti audiensnya Deddy Corbuzier, seperti itu. Jadi tergantung dari, kita harus mengetahui audiens kita. Oke? Okay. Ya, oke. Okay. Terima kasih atas pemaparannya. Lalu ini ada pertanyaan dari kolom YouTube. Pagi Mas Ilham, saya admin Kim Nyamplungan mengajukan pertanyaan. Tips membuat konten lokal video untuk wisata. Nah, sebaiknya apa saja yang harus ditonjolkan? Lalu apakah ada standarisasinya atau seperti apa? Terima kasih. Oke. Tips membuat konten lokal video. Kalau tips saya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, adalah tell your story. Ceritakan apa sih yang ada di dalam tempat tersebut. Karena kalau kita hanya menunjukkan, ada banyak tempat wisata lain. Kenapa kita harus ke tempat wisata ini, itu kan yang jadi pertanyaan oleh yang nonton. Nah, orang akan lebih tertarik untuk mengetahui sebuah cerita, mengetahui apa yang ada di balik
lokasi wisata itu. Jadi kalau misalkan kita hanya menyampaikan bahwa lokasi wisata atau misalkan kita jualan pisang goreng, kan pasti ada banyak orang-orang jualan pisang goreng. Atau misalkan lokasi wisata apa ya? Lokasi wisata yang ada di kecamatan itu ya apa? Kalau boleh tahu? Ada Langgar Gipo, ada Jalan Panggung. Nah, mungkin dari seperti itu, tapi berbeda. Hampir sama seperti Jalan Julang. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa diceritain, kayak misalkan asal-usul, terus atau apa ya? Pada akhirnya kembali ke cerita sih, bagaimana storytelling itu bisa untuk menangkap penonton sih. Karena kalau kita mau bersaing dengan tempat wisata yang lain, ada banyak tempat wisata lain yang saya yakin pasti jauh lebih bagus. Misalkan di pantai atau di gunung, kan pasti orang akan lebih memilih lokasi wisata yang lebih bagus. Tapi kenapa orang harus ke tempat wisata yang ada di lokal ini? Kenapa orang harus ke sini? Apa yang bisa mereka dapatkan? Itu bisa diceritakan dengan baik sih. Kalau standarisasinya, sebenarnya untuk standarisasi membuat konten video itu nggak ada. Kalau misalkan kita lihat di TikTok, itu bahkan video-videonya sangat simple, bahkan tidak memerlukan teknik videografi yang memerlukan belajar berbulan-bulan atau tahunan. Itu nggak ada. Mereka bikin video simple aja dan bisa menyampaikannya dengan baik, itu bisa viral. Jadi untuk standarisasinya ya kembali lagi ke bagaimana kita bisa menceritakan dan bagaimana orang yang kita ceritakan itu bisa menangkap pesan yang kita coba sampaikan. Itu sih. Video yang simple tapi menarik gitu ya Mas ya? Ya, lebih tepatnya videonya bisa, pesannya kita bisa menyampaikan dengan baik. Kita boleh nggak sih Mas lihat-lihat hasil dari videografi dari Mas Ilham ini, mungkin contoh video-video yang pernah dibuat seperti itu. Aku mungkin kalau pengen lihat contoh video yang pernah saya produksi itu mungkin bisa lihat Kelana Kota di YouTube. Itu video yang ini produksi panjang sih sebenarnya. Jadi kayak kalau misalkan untuk produksi pendek, mungkin bisa lihat di TikTok saya pribadi, itu ada Light Media 17. Tapi kalau memang mau lihat video yang saya produksi secara panjang, itu tadi ada Kelana Kota dari Suara Surabaya. Nah, Kelana Kota Suara Surabaya, karena audiens kita adalah masyarakat Jawa Timur, maka di Kelana Kota di YouTube ini nggak banyak viewersnya. Paling banyak 3.200. Tapi kalau di Facebook, itu penontonnya bisa sampai 100.000. Jadi kalau kalian search Kelana Kota Suara Surabaya, sebenarnya tak aku sharing aja sekalian. Ya, boleh. Nah, ini kan viewersnya cuma dikit, cuma ribuan. Nah, bandingin kalau di Facebook sebentar. Facebook ini lebih banyak berarti Mas ya? Ya, nah makanya kalau memang kita harus tahu audiens kita itu di mana. Kalau audiens utama dari Suara Surabaya itu atau di Jawa Timur aja itu lebih banyak di Facebook. Kan ini. Jadi kita harus tahu target sasaran kita ini orang-orangnya suka yang seperti apa gitu ya Mas. Maksudnya media sosial yang digunakan itu rata-rata mereka menggunakan apa? Kayak itu Facebook atau TikTok. Iya benar. Nah, seperti yang kalian lihat ini Kelana Kota yang dengan video yang sama yang ada di YouTube. Ini hanya 3.200 kalau di YouTube. Kalau di Facebook itu sampai 100
5.000. 105.000 orang yang nonton. Jadi kan perbandingannya jauh banget. Ya karena apa ya? Karena audiens dari Jawa Timur itu kebanyakan mereka masih menggunakan Facebook. Ya jadi gitu. Iya. Kalau misalkan di YouTube itu emang lebih luasnya ada di pusat atau di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu memang udah bergeser ke semuanya. Kalau misalkan di Jawa Timur itu memang masih kebanyakan menggunakan Facebook. Oke. Nah, kira-kira nih Mas, kan biasanya tuh waktu juga mempengaruhi Mas ya. Kira-kira tuh jam-jam up jam berapa sih kira-kira untuk mengupload video-video tersebut agar banyak yang melihat, agar banyak juga yang menonton. Kira-kira jam berapa aja? Nah, itu saya datanya masih belum saya kumpulkan ya. Tapi ada kok datanya, sebentar. Coba cari. Jadi untuk pertanyaan ini masih belum bisa aku jawab sih, karena memang belum aku kumpulkan datanya. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih prefer untuk upload konten saya itu pada jam 6, sekitar jam 8 malam, di mana orang-orang itu sudah berada di kamarnya masing-masing, terus tinggal buka HP, atau jam makan siang, itu kebanyakan dari konten-konten saya pribadi banyak yang mendapat banyak views itu dari upload jam segitu. Baik, waktu sudah mau habis ini, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau ada feedback atau dari mas narasumbernya ini mau memberikan sebuah pernyataan atau sebuah pertanyaan. Dari teman-teman, dari teman-teman mau bertanya lagi, waktu kurang 5 menit lagi. Ya, izin bertanya, Mbak Moderator. Ya, silakan. Ya, sebenarnya sudah terjadi perbincangan yang sangat menarik dengan Mas Ilham dan juga Moderator dari beberapa pertanyaan juga gitu ya, Mas Ilham. Sebenarnya yang saya mau tanyakan itu, ketika tadi kita melihat beberapa konten yang sudah kita buat gitu kan, kita bisa melihat dari pola masyarakat yang masyarakat itu sebenarnya membutuhkan apa gitu kan, Mas Ilham gitu kan. Nah, ya benar. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mengikuti arus dalam pembuatan video gitu kan, dari masyarakat yang mungkin secara maksimal ini kontennya sama nih, jadi kita harus bisa mengikuti pola arus yang sama supaya kita bisa, misalkan kalau di TikTok tadi FYP gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata sudah terlalu banyak konten yang dibuat, setelah itu ternyata kita masih belum bisa maksimal, itu yang bisa kita lakukan seperti apa Mas Ilham gitu kan, yang pertama. Terus habis itu yang kedua, ketika kita berani untuk memberanikan diri untuk membuat sebuah konten yang istilahnya tadi out of the box gitu kan Mas Ilham. Nah, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lihat ketika kita harus membuat konten yang out of the box gitu Mas Ilham. Terus yang ketiga juga pertanyaannya, ketika kita membangun sebuah konten, apakah kita juga perlu sebuah relasi gitu kan Mas Ilham ya? Jadi kayak supaya orang banyak ini bisa mengenal dan bisa, biasanya kalau misalkan pengenalan sebuah produk atau konten itu biasanya dari mulut ke mulut juga gitu kan Mas Ilham, jadi kayak bisa diperkenalkan. Apakah relasi itu juga penting dalam kita memaksimalkan sebuah konten yang kita buat ya Mas Ilham? Terus habis itu bagaimana kita bisa istilahnya kayak membranding diri kita sendiri gitu biar masyarakat itu tahu, karena memang sekarang kalau misalkan kita bisa lihat dalam pembuatan konten pariwisata juga terkhusus gitu Mas Ilham, kayak biasanya kan sudah ada nih konten pariwisata dari TVRI, entah itu juga SBO TV yang ada di Surabaya, itu juga banyak
dari apa perhatian masyarakat yang kurang tertuju gitu Mas Ilham. Nah, bagaimana cara kita bisa membangkitkan dan memberikan sesuatu hal yang baru dan berbeda ketika kita harus membranding tempat pariwisata yang kita lakukan? Karena memang banyak sekali di luar sana mereka sudah bercerita storytelling, tapi ternyata memang kebutuhan masyarakat ini kurang melihat dari sektor pariwisatanya. Nah, kita bisa melihat memberikan inovasi apa untuk pariwisata ini supaya mereka bisa mengenal dan melihat konten tersebut. Itu Mas Ilham. Oke, maaf tadi aku baru nyatet pertanyaan 3 dan 4. Pertanyaan pertama tadi bagaimana apa? Iya, pertanyaan pertama tadi kalau misalkan kita sudah banyak nih Mas Ilham, kayak banyak konten-konten yang sama gitu kan. Kalau misalkan kita harus tetap mengikuti arus yang sama, bukankah itu juga menjadi kesusahan buat kita gitu kan. Tapi mungkin sisi positifnya kita juga bisa melihat sekitar kita apa kebutuhan yang mereka inginkan gitu kan Mas Ilham. Tapi permasalahannya sekarang kita berada di, ada banyak generasi, ada generasi muda kaum milenial yang mempunyai kebutuhannya sendiri, ada generasi yang apa istilahnya middle gitu kan, di tengah-tengah mereka mempunyai kebutuhannya sendiri, dan juga ada yang generasi di atas gitu kan, mereka juga memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui setiap generasi ini kita mereka membutuhkan apa gitu? Mas Ilham. Terima kasih Mas Ilham. Oke. Sangat kompleks ya pertanyaannya. Aku mau coba menjawab, bisa menjawab, semoga bisa menjawab sih. Oke, jadi tadi disampaikan bahwa apakah perlu adanya kolaborasi ya, mungkin dari pemimpin daerah setempat atau bagaimana, atau bagaimana kita bisa bersaing dengan konten-konten lain yang sudah banyak, yang sudah pernah diproduksi oleh media yang lebih besar, bagaimana kita bisa melakukan rebranding itu. Kembali lagi bahwa rebranding itu juga sangat penting, bahwa gak selamanya orang akan mengingat bahwa tempat itu eksis. Sesuatu yang ingin kita sampaikan, kita tampilkan itu, apakah mereka mungkin udah tahu bahwa itu ada, tapi untuk mengingat kembali bahwa oh ini lo ada lagi, yaitu harus dilakukan dengan merebranding. Dengan merebranding itu pun juga berbagai cara dalam memproduksi konten. Jadi mungkin kita untuk bisa mencapai audiensnya, kita harus berkolaborasi dengan masyarakat setempat terlebih dahulu. Misalkan kita ajak kolaborasi dengan ketua RT atau ketua RW, terus bisa naik tingkatnya, mungkin bisa ngajak Pak Eri Cahyadi sekalian untuk bikin konten bareng. Nah, tapi yang perlu kita lakukan memang adalah sebuah kolaborasi antara semua elemen masyarakat, dari yang paling rendah sampai kita mencoba raih yang paling tinggi. Nah, cara berkolaborasi itu kita bisa face to face atau mulut ke mulut terlebih dahulu. Dari kalau memang kita masih belum tahu secara spesifik siapa dan apa yang mereka butuhkan, ya memang yang harus kita lakukan adalah mulut ke mulut, atau mungkin sekarang kan teknologi udah canggih, bisa lewat Instagram dan kita bisa DM secara pribadi. Kita bertanya apa sih kebutuhan yang mereka butuhkan, dan bagaimana untuk kembali lagi untuk memproduksi sebuah konten yang out of the box. Menurut saya itu bukan sesuatu hal yang mudah juga, karena memang banyak konten yang sudah ada, dan bagaimana kita harus memproduksi konten yang out of the box itu sesuatu yang bukan hal yang mudah. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana dengan konten yang sudah ada, kita bisa menyampaikan kembali dengan cara kita, dengan cara yang bisa lebih mudah dipahami untuk audiens kita, untuk mereka yang membutuhkan. Mungkin kalau misalkan dari media besar, mereka memproduksi video dengan kaku. Mungkin kita bisa dengan pendekatan yang lebih personal. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan bikin konten bareng masyarakat. Itu juga hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi memang kolaborasi antara setiap elemen masyarakat itu penting sih dalam setiap konten yang kita produksi. Oke, mungkin itu saja.
Mohon maaf kalau kurang bisa menjawab ya. Ya Bapak, Mas Ilham sudah sangat menjawab. Jadi intinya kita harus tetap melakukan istilahnya melihat masyarakat juga gitu ya Mas Ilham dalam pembuatan ya. Konten dan lain sebagainya. Oke Mas Ilham, terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih Mas Randy atas segala pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan terakhir yang ada di YouTube. Bagaimana cara membuat caption atau narasi untuk konten yang akan kita upload? Apakah singkat aja atau perlu dijabarkan? Terima kasih. Kalau ini pertanyaannya lebih ke mempertanyakan bagaimana membuat copywriting yang baik sih. Jadi tips membuat caption atau narasi yang bagus buat konten kita, ya kita harus belajar cara membuat copywriting yang baik. Nah, untuk kita bisa belajar itu, ada banyak platform di YouTube yang menjelaskan bagaimana membuat copywriting. Atau buat teman-teman mahasiswa ini ini adalah kewajiban ya. Kewajiban yang mutlak untuk semua mahasiswa yang nonton ini. Kalian harus punya akun LinkedIn. Itu udah pasti. Dan buatlah koneksi yang sebanyak mungkin di LinkedIn. Cari mereka yang memiliki koneksi yang banyak, yang sering memposting hal-hal yang bermanfaat. Atau mungkin CEO-CEO mungkin kalian koneksiin dan bisa kalian komunikasi bareng, itu juga bakalan keren banget. Nah, dari kita berkoneksi dengan orang-orang yang memiliki kuasa melalui LinkedIn, kita juga bisa mempelajari bagaimana mereka membuat copywriting atau membuat caption. Apa yang menarik dari caption mereka. Jadi kalau untuk tips membuat caption, saya kurang, itu jujur saja itu bukan keahlian saya dalam menulis caption. Saya sendiri kalau menulis caption, saya berusaha untuk menjelaskan dengan gaya storytelling saya sendiri. Tapi ada banyak tokoh-tokoh di sana yang tentunya pasti juga main LinkedIn, itu mereka kalau membuat caption itu bikin orang pengen baca sampai selesai. Jadi saya nggak punya jawaban pasti, tapi saran saya adalah mulailah dengan berkoneksi dengan orang-orang yang memang memiliki ilmu di bidang itu. Kalau memang kalian mau tahu tentang copywriting, ya kalian ikuti apa yang dia tulis. Atau kalian mau fokus di videografi, ya kalian follow dia dan apa yang dia lakukan. Jadi secara tidak langsung ia jadi mentor untuk kamu, gitu loh. Oke, semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih Mas Ilham. Baik, karena waktunya ini sudah melebihi, sudah habis ya. Oke. Dan pertanyaan sudah banyak sekali terjawab dan sudah banyak sekali materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sebelum acara kita tutup, sedikit ada hiburan untuk dari rekan-rekan kita untuk menghibur para audiens kalian. Seperti itu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Mas Ilham Rianto, pada pagi hari ini untuk mengisi sharing session yang sangat menarik ini, mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih atas segala ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang telah dibagikan. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat lah. Amin, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang hadir pada acara sharing session siang hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya ini ada hiburan. Ada acara hiburan untuk para audiens yang akan ditampilkan oleh rekan-rekan kita, Randy Erlangga. Mohon maaf, aku leave dulu ya. Oh iya, Mas Ilham. Gak apa-apa, Mas Ilham. Terima kasih. Mungkin bisa foto dulu, Mas Ilham. Difoto dulu. Kita foto sama-sama dulu, Mas Ilham. Iya, saya mau kerja soalnya. Ya sudah, Mas Ilham. Kalau begitu, Mas Ilham kerja aja dulu, Mas.
Okay. Terima kasih Mas atas ilmu dan saran-saran dan saran sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Sama-sama. Bentar. Ini udah di recording kan ya? Ya sudah Mas. Foto lewat HP. Semoga bermanfaat untuk yang hadir pada hari siang hari ini. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang mau siap-siap buat sholat Jumat, enggak apa-apa, siap-siap dulu. Mungkin Bapak Ibu dari teman-teman dan juga yang kami hormati dari Kecamatan Labuhan Jantian maupun Kelurahan Nyamplungan, jika ada 1-2 hal pekerjaan yang harus diselesaikan, dipersilakan untuk boleh melanjutkan pekerjaannya dan tetap jaga kesehatan serta semangat. Terima kasih. Ya, untuk Saudara Randy. Mungkin teman-teman ada yang mau request gak? Aku ini gak bisa nyanyi teman-teman. Kurang dari teman-teman di Erlangga. Sebelum konsumsi nanti saya bacakan. Ya mungkin beberapa dari kita sudah kangen ya teman-teman dengan kondisi yang harusnya kita saat ini tuh bisa bertemu bersama gitu kan. Tapi dengan segala keterbatasan kita masih tetap harus semangat gitu dalam melaksanakan KKN pada hari ini. Ya, demi mengobati rasa kangen gitu kan, kita sama-sama mau nyanyikan lagu yang sangat umum gitu kan, yang dinyanyikan apa sama semua orang ketika ada yang rindu dengan pasangannya. Tapi sekarang kita rindu bersama-sama dengan kita semua karena kita tidak bisa berjumpa ya teman. Kita akan sama-sama nyanyikan kangen. Ku terima suratmu, tak ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku sama kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Atau saudara-saudara yang lagi kangen gitu kan sama pacarnya, sama teman-temannya, harap ditahan sejenak gitu kan, biar saya yang rindu karena rindu itu berat. Mungkin dari Mas Anas yang kangen sama Mbak Eka gitu kan, mungkin dari Ardena yang kangen sama Mas Wildan gitu, dari teman-teman yang lain, semoga bisa menahan rindunya ya gitu teman-teman. Kita nyanyikan sekali lagi. Suratmu telah kubaca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Yang rindu kita katakan saat kau ada di sisiku sama kata rindumu semakin membuatku tak berdaya
saja sedihmu itu. Akan datang sama kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Semua kerinduan yang terpendam. Terima kasih nih teman-teman. Enggak. Silakan saya kembalikan sama moderator. Pada siang hari ini, terima kasih atas lagu Kangen. Tahu aja nih ya, semua pada kangen. Tahu aja nih semua pada kangen sama teman-temannya nih. Terima kasih penampilannya Mas Randy Erlangga. Bagus sekali ya teman-teman, beri aplaus semuanya. Baik. Nah, gak terasa nih ya, udah di penghujung acara aja nih kita. Nah, sebelum acara penutupan yang akan saya sampaikan ini, sebelumnya saya akan menyimpulkan sedikit sharing session pada siang hari ini kepada para audiens. Pertama, untuk mengelola konten dengan baik itu, pertama harus menggunakan judul yang baik. Yang kedua, mendistribusikan konten dengan waktu upload yang tepat. Yang ketiga, memberikan feedback kepada para penonton dalam kolom komentar untuk meningkatkan engagement. Dan yang keempat, menceritakan dengan baik apa aja sih yang ada di tempat tersebut dengan baik secara penyampaian lokasi, wisata, asal-usul, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan platform media sosial dengan baik dan banyak dibutuhkan dari konten yang akan kita buat. Selain itu, juga banyak sekali software atau aplikasi yang dapat digunakan, contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk para pemula seperti VN atau CapCut atau FCA atau KineMaster, seperti itu. Nah, kurang lebih itu konklusi yang saya sampaikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Masih banyak sekali ya feedback yang kita dapat pada siang hari ini. Banyak sekali ilmu atau pengalaman yang di-sharing oleh Mas Ilham tadi. Gak terasa nih sudah mau jam 11. Dan sedikit ada penampilan juga dari rekan kita Randy Erlangga. Terima kasih untuk saudara Randy. Dan sudah di penghujung acara ini, akan saya tutup. Semoga sharing session kita pada siang hari ini di Kelurahan Nyemplungan Kecamatan Pabean Cantian ini bermanfaat dan juga bagi para audiens yang telah menonton. Saya sedikit ada pantun ini. Siang hari makan kuaci, makannya bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya Laila Alfi, pamit undur diri dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho war inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.